Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat, bergabung kembali dengan kami di Instagram Live RS Karyadi, Sahabat menuju sehat dengan saya Aurelia Rizky Mulyani sebagai host hari ini. Senang sekali pagi hari ini menyapa anda, sahabat sehat yang sudah bergabung ke di Instagram Live Rumah Sakit Karyadi. Tentunya bersama narasumber kita nanti akan membahas topik seru tentang kesehatan. Oke, kita langsung saja sapa narasumber kebanggaan kita. Sudah, sudah hadir di sini, dokter-dokter Dr. Mirza Iskandar, SPOG, subspesialis Onkoginekologi Halo dokter, selamat pagi. Selamat pagi, dokter Aulia. Pagi. Selamat pagi, sah sahabat sehat Kahriadi dan teman-teman semua. Bagaimana dokter kabarnya, dokter? Alhamdulillah, masih dikasih kesehatan pagi ini. Alhamdulillah, dokter. Baik Sahabat Sehat pagi hari ini kita akan berbincang dan berdiskusi tentang materi yang sangat menarik dan masih banyak sekali ketidaktahuan atau mispersepsi atau stigma di masyarakat. Bagi Sahabat Sehat yang memiliki pertanyaan bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat IG Live kita. Nanti akan saya bacakan dan bahas dengan Dr. Mirza. Jadi topik hari kita hari ini ya, mengenal lebih dekat tentang kanker leher rahim atau kanker serviks. Kita mulai saja ya, Dok, pinjam iya, ya Dok. Iya. <laughs> Ini pertanyaan iya. pertama nih, Dok. E, sebenarnya apa itu kanker serviks, Dokter? Penyebabnya iya. apa ya, Dokter? Ya, kanker serviks itu sekarang memang jadi apa ya, Dokter Aulia, Momok ya, di e, masyarakat karena saya katakan momok itu dikarya di sendiri kalau pengamatan saya itu mungkin sekitar 60-70 pasien per bulan pasien baru, hmm. ya begitu banyaknya. Ya, jadi kalau pertanyaannya hmm, kanker sekali. cervix itu apa? Itu kanker itu kan kita bicara suatu tumor. Tumor itu adalah semua benjolan, ya. ya semua benjolan di dalam tubuh kita yang tidak normal itu namanya tumor. Nah tumor itu ada tumor jinak, ada tumor ganas, ya. Nah, kalau kita bicarakan tentunya tumor ganas, nah sekarang kalau kanker serviks berarti tumor ganas yang ada di organ serviks hmm, yang umumnya ya dok, ya. ada pada kaum perempuan. serviks nah, itu ada di bagian terbawah dari rahim yang bisa kita kenali dari vagina ya. Jadi kalau tanya penyebabnya sampai sekarang penyebab yang menjadi penyebab utama itu adalah virus. Oh, Kita yeah. menyatakan human virus papiloma, papiloma gitu, pas. human virus papiloma. Cuma nanti kan ada faktor-faktor predisposisinya yeah. kenapa kok seorang ini bisa terkena, su so ini tidak gitu ya. Jadi kalau kanker serviks itu ya kanker yang mengenai organ serviks atau mulut rahim dari seorang perempuan. Jadi sesuai dengan penjelasan dokter Mirza tadi, kanker serviks itu adalah keganasan ya dok ya. Iya ganas. Pertumbuhan sel ya. abnormal gitu dok di mulut rahim. Dan bagaimana kita tahu kanker serviks ini merupakan salah satu jenis kanker tertinggi ya dok pada ya, wanita pada di Indonesia ya. dok terutama bahkan dengan penyebabnya yaitu bisa tidak diketahui, dan juga bisa dari virus HPV ya dok rumah 45. Baik, kita ingin mengenal lebih dalam nih tentang kanker leher rahim. Gejala-gejala apa ya dok yang dapat muncul pada penyakit kanker serviks Supaya sahabat sehat ini bisa lebih waspada kalau muncul gejala hmm. seperti dok. Ya, pada umumnya tuh kanker ginekologi itu hampir awalnya tidak ada gejala. Hmm. Hampir awalnya tidak ada Simptomatik gejala. Simptomatik ya dok ya? Iya. Jadi kalau kita mau melangkah lanjut itu biasanya adalah yang paling sering adalah keputihan. Cuman hmm. keputihan itu kadang-kadang subjektif hmm. sekali. Kadang-kadang ada seorang perempuan yang merasa keputihan oh ini keputihan biasa, keputihan hmm. begini. Tapi ada juga yang eh uh, dia sudah datang ke dokter tapi sama dokternya langsung dikasih obat e ya. kayak gitu ya. Jadi harusnya diperiksa gitu. Jadi Gejala awalnya kebetulan, ya. nah biasanya pasien yang sudah datang ke kita itu adalah kalau ada kontak bleeding. Kontak hmm. bleeding itu kalau melakukan per hubungan seksual ada terjadi Perderahan. flek perdarahan. itu gejala paling awal. Ya Tapi ini kadang-kadang yang banyak datang ke rumah sakit karyadi itu adalah ya justru yang stadium sudah, Wajar. stadium 2, oh. stadium 3, jadi kalau betul-betul sudah terasa nyeri perut ya nyeri perut di bagian bawah itu e, apa eh baru pasien itu datang. Mm -hmm. Jadi karena subjektifnya gejala itu ini yang sering kadang-kadang kita kecolongan dan terlambat ya, uh, ya. Uh, Terus apa eh uh, kejadiannya meningkat mm -hmm. gitu ya. Oleh sebab itu memang terus harus gimana supaya yeah. ya saya berharap Uh, kaum perempuan itu rajin melakukan uh, deteksi dini dalam hal ini hmm, papsu, iya, ya iya, karena di survei survei kita tahun 2018 itu kesadaran kesadaran kaum perempuan Jawa Tengah loh ya Jawa Tengah itu untuk melakukan papsil itu hanya 11% persen Wah, rendah gitu. sekali, Dok. 2008 kita survei uh. itu pertama cuma 5% terus 2018 naik lumayan, uh, naik uh. 6% lah gitu <laughs> ya. Tapi mungkin nanti 2000 apa, 28 gitu kalau disurvei mudah-mudahan bisa naik lagi dengan adanya hal-hal edukasi okay. seperti ini. Dokter, ini sudah ada pertanyaan dokter dari Instagram live kita dari @silvianutka Nur Kartika ya, oke okay, dokter keputihan apa yang seperti apa yang harus diwaspadai dan sebaiknya smear dilakukan rutin berapa kali dokter? Wah oh, bagus ini pertanyaannya ini dok. Pintar, bu. Terima kasih ibu Sylvia atau mbak Sylvia ya. Jadi keputihan yang seperti apa gitu. Persenya kalau sampai seorang perempuan atau perempuan ada flag di pakaian dalam maaf ya di pakaian dalam itu. Ada bercak flag, itu sudah suatu hal yang tidak normal. Hmm. Jadi memang ini harus uh, ditindaklanjuti dengan pemisahan, gitu. Ya, jadi uh, di pakaian dalam harus ada flag, flag, flag. Itu sebaiknya ke dokter. Ya, jadi kalau misalnya sudah ke dokter, langsung dikasih obat ya, jangan mau. Hmm. Makanya datang ke karyadi supaya ya, diperiksa, ya. gitu. Ya, jadi nanti kita akan periksa kemudian pemisahan apa yang butuh dilakukan ya salah satunya papsmir ya gitu nah sekarang pertanyaannya berapa kali papsmir gitu ya seorang perempuan yang sudah melakukan kontak seksual dalam tiga tahun pertama itu wajib hukumnya untuk melakukan papsmir okay. pertama kali okay. jadi bukan dia baru nikah terus minggu terus pap smear ya. gitu enggak tiga tahun dia kontak seksual eh, dia harus pap smear gitu. Nah, sekarang pap smear-nya berapa lama ya? Kalau kita pakai ada pap smear itu kan ada yang konvensional ya. ya dokter, konvensional dokter itu sekali. cukup setahun. Hmm. Konvensional itu biasanya lebih murah Ya, dan umumnya di rumah sakit-rumah sakit daerah termasuk rumah sakit tipe A kayak Karyadi ini bisa yang konvensional setahun sekali tapi mm -hmm. kalau kita ada yang dengan smear HPV itu kita bisa melakukan tiga tahun sekali tiga tahun gitu. sekali tapi biasanya lebih mahal gitu ya mudah-mudahan Bu Sylvia tadi bisa uh... mm -hmm. baik jadi penting sekali ya dok uh, ke me apa, aware tentang gejala-gejala termasuk tadi gejala keputihan jadi sahabat saya tidak perlu menunda-nunda apabila ada gejala iya. Gejala keputihan untuk memeriksakan diri ke dokter. Mm. Kemudian, uh, pap Smith tadi ya dok, mm -hmm. itu termasuk dari upaya pencegahan deteksi dini ya dok. Yeah. Selain itu kan ada upaya pencegahan tuh ada dua ya dok ya. Primer dan sekunder. Untuk mm. yang primer kan kita ada vaksinasi yeah. HPV ya dok. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Instagram Live kita. Uh, sebaiknya mulai kapan ya dok? Vaksin HPV. Dan kalau misalkan ingin program hamil nih dok. Kapan sebaiknya vaksin HPV? Ini sebenarnya juga pertanyaan saya dok. Saya terakhir tuh vaksin peranika dokter. Ini saya juga bingung mau kapan lagi vaksin dokter. Udah, oh dokter, udah, <tik> udah, udah menikah? Sudah <tik> dokter. <datang. tik> <tik> ya. ya, jadi begini. E, sebenarnya kalau menurut saya, pencegahan yang paling bagus itu adalah vaksin. Jadi <tik> pemerintah itu sudah bagus mengadakan mulai vaksin mulai dari anak SD kelas 5 dan kelas 6 itu vaksinnya gratis ya untuk anak, anak SD seolah. kelas 5 kelas 6 tapi yang ada di, di uh, private atau praktek itu masih uh, kelasnya adalah masih private dan agak-agak mahal ya. Jadi kalau vaksin HPV itu uh, memang terus terang masih mahal tapi menurut saya vaksin vaksin adalah Pencegahan yang terbaik, hmm, ya, menarik sekali. Ya, tadi kan, primer, ya, pencegahan primer, pencegahan primer, primer adalah pencegahan yang Yang Sebelum, paling bagus, ya. ya, gitu. Cuma nanti ada berbagai macam vaksin, dan berapa kali uh, akan dilakukan vaksin-vaksin uh, itu. Nah, ini yang harus nanti di, dicermati di situ, ya. Baik, dokter, kemudian ini kan vaksin HPV itu sebenarnya sudah semakin dok karena semakin meningkatnya varian terbaru ya dokter. Jadi ini apakah terbukti efektif ya dok? E, dan berapa maksudnya kita perlu ya. me, berapa ulang berapa seseorang untuk melakukan vaksin itu? Dok. Jadi vaksin itu mulai masuk ke Indonesia itu kan sekitar 2000 2005 2006. Ya, 2006. Ya. dan mereka sudah melakukan trial terutama yang bivalent bivalent quadivalent itu sudah sekitar dua puluhan tahun lebih hmm. gitu ya, tapi saya Selan rasa ya. itu anunya efektif gitu dan uh, sampai sekarang tidak tidak ada keharusan untuk booster gitu iya. oh, pengulangan okay. gitu, tapi sekarang kan muncul yang uh, vaksin yang nanovalean iya, itu ya nano, nanovalen. nanovalen itu ya dia uh, apa cukup masih cukup mahal tapi itu saya rasa baik karena mencakup uh, tujuh vaksin eh, tujuh jenis Virus, virus yang update ganas update. dan dua yang jinak ya kayak gitu tapi memang masih mal. tapi saya rasa vaksin paling baik ya. Jadi kalau sahabat-sahabat sehat kayak di memang punya uh, apa biaya yang tinggi yang cukup uh, sebaiknya ambil vaksin ya. Bukan hanya anak sekolah juga ya dok ya. kita sebagai nah. kaum wanita harus lebih aware ya. pada kesehatan anak -anak kita sendiri Anak-anak sekolah ya, itu juga uh, banyak isunya yang katanya mencegah kehamilan, hmm, yeah. mencegah itu enggak, itu saya jamin, saya jamin enggak lah, ya kalau semuanya itu karena maksudnya ya. Baik dokter, ini sahabat sehat ingin tahu dokter faktor-faktor risiko apa sih dok pada penyakit kanker serviks dan faktor tertinggi apa nih dok penyebabnya? Ya kalau faktor penyebab itu cuma satu sekarang yaitu virus tadi human papilloma yeah. virus dia ada berbagai jenis yeah. tapi yang paling sering itu adalah yang mungkin pertanyaan di sini adalah faktor resikonya. Faktor, ya, betul, betul. faktor resiko. Mm -hmm. Jadi faktor resiko itu misalnya melakukan hubungan seksual di usia muda. Mm -hmm. ya. Jadi orang yang pertama kali melakukan hubungan seksual atau menikah di bawah 20 tahun dibandingkan orang yang menikah 25 tahun mungkin kemungkinan untuk terjadinya kanker sefik lebih kecil yang menikah di usia muda. usia 25 tahun tapi dia lebih tinggi itu salah satu faktor risiko. Jadi faktor risiko itu hal-hal e, yang bisa mempercepat terjadinya proses penyakit. Antara lain tadi yang paling Medikas. banyak adalah hubungan atau menikah di usia muda sama berganti-ganti pasangan itu yang paling banyak, yang hmm, paling sering terjadi. Sering. Tapi kalau penyebab cuman satu. Virus itu ya. 5, iya 4, dok, benar sekali. Jadi uh, upaya pencegahan yang lain juga kita harus menghindari faktor-faktor resiko itu juga ya dok. Ya, ya. Ya. Uh, ini juga, wah makin ramai nih dok pertanyaan di hmm. Instagram live kita dokter. Ini dari ratnalia 79 Apakah kanker serviks dapat menular lewat toilet dokter? Ya. Lewat toilet pemakaian toilet bersama maksudnya nah, mungkin ya dok. Toilet umum iya, ya dok, mungkin ya. Iya. Ya, jadi kalau kita bicara penyebab, virus itu kan di mana-mana ada. Hmm, okay. Virus itu di mana-mana ada. Jadi kalau pertanyaannya, bisa nggak toilet-toilet bersama? Saya jawab bisa. Bisa ya, Cuman, okay. sekarang ini kebesaran Tuhan. Sistem pertahanan vagina tiap orang itu pasti ada. Ciptakan oleh Allah. Makanya yang, yang penting adalah menjaga... Eh, kesehatan organ reproduksi caranya bagaimana bukan dengan sering mencuci vagina. Hmm. Nah, sering mencuci vagina itu vaginanya bersih tapi sistem pertahanannya jadi rusak hmm, gitu. Sekali. Jadi kalau orang yang sering mencuci eh, apa? vaginanya dengan eh, sesuka hatinya, kita suruh rendam di banjir kanal besoknya Bisa sudah terjadi keputihan dia. Ya. Nah, karena parasit, jamur virus bakteri itu gampang banget masuknya gitu ya tapi kalau orang yang biasa berenang di banjir karena dia nggak pernah mengeluh karena sistemnya sudah itu ya kebesaran Allah ya oh, jadi, iya. jadi eh, kita betul-betul harus menjaga kesehatan organ reproduksi itu ya dengan benar ya bukan terus ya pemakaian obat vagina pemakaian pencuci vagina memotong rambut pemaluan ya secara dah. memotong ya bukan mengerok loh dokter hmm. Aulia ya jadi eh, yang betul itu memotong bukan dikerok kayak sayang nyukur, nyukur rambut bukan rambut ya. karena itu bisa menyebabkan perlukaan pada alat ah, organ genital eksternanya. Iya jadi kita harus tetap menjaga ya dok kebersihan hmm. dan kesehatan hmm. bagian kewanitaan. Dengan apa apa Higien full ya dok ya Ini dok ada pertanyaan lagi dok Dari Eddena Underscore Rihanna um, Ini saya um, usia 41 tahun Dokter, mens tidak teratur Bisa 2-4 bulan sekali Atau bahkan diselat Dengan tidak menstruasi, kadang flek-flek Tapi tidak banyak Apakah kondisi tersebut normal Dokter, oh mungkin ini mau screening dokter Jadi screening Uh, termasuk apakah gejala-gejala dari kanker serviks dokter? Jadi, mensia tidak teratur lebih jarang tidaknya, ya? Iya. Lebih jarang tidaknya. Dua sampai empat bulan iya. sekali. Iya. Jadi, kalau tanyain normal atau tidak, ya saya jawab tidak, tidak normal. Kan. Pasti tidak normal. Karena uh, menstruasi itu kan suatu siklus regu regulasi uh, hormonal. Ya? Iya, Jadi, dokter. kalau memang pertanyaan, saya 22 41 tahun itu usianya masih usia-usia reproduktif banget pada perempuan-perempuan itu memang matangnya itu di usia-usia 40 kan jadi jadi dia ada regulasi hormon yang memang mungkin terganggu atau ada kelainan jadi kalau sakan saya pada Bu Rihana tadi sebaiknya me memeriksakan diri menegakkan diagnosis diantarkan seseorang kanker cervix dengan ada keluhan tadi dokter itu harus memeriksa dengan eh, apa? pemeriksaan eh, histopatologi. Histopatologi itu jaringannya diambil dari hmm, biopsi dokter Aulia Jadi oh, bukan betul. hasil Pap smear itu belum 100%, misalnya hasil pasien Pap smear mengatakan ini eh, hmm. apa? Eh, ada sel ganas. Hmm. Itu belum tentu juga karena harus dipastikan dengan hasil biopsi. Biopsi itu mulut rahimnya kita duel sedikit gitu. ambil dengan gitu ya, alat, gitu ya, dok. kita ambil terus kita periksa di laboratorium. Dari situ baru kita mendapat e, bukti bahwa oh ini ibu ini diantarkan cancer, hmm. Tapi kalau pap smear ibu-ibu e, itu harus melihat ada nggak kata-kata di situ displasia. Hmm. Nah kalau ada displasia itu bukan kanker juga tapi prakanker. Oh, pra ya, ya dok, masih, nah, ini yang ya, harus ya, dok. disikapi. Tapi kadang-kadang ibu-ibu itu lihat ada infeksi non spesifik sudah takut mm -hmm. tapi uh, lebih baik begini sih daripada, oh nggak apa-apa gak apa-apa, toko apa-apa yeah. yeah. gitu, ya, yeah, gitu. yeah, yeah. jadi uh, kalau ada hasil pasmi coba lihat ada nggak kata-kata dispasia, kalau ada di kata dispasia lebih baik uh, cepat periksa ke uh, dokter SPOK yang terdekat nah itu dokternya biasanya akan menindaklanjuti dengan pemisahan pemisahan lebih lanjut, tapi kalau dia pastinya harus Melalui pemisahan histopatologi dengan cara dari jaringan yang diambil tadi, okay. sakit enggak katanya? Ya saya hmm. belum pernah hmm. ya di biopsi. itu <laughs> ya, cuman menurut pasien-pasien saya. Nyeri, ya. nyeri sedikit lah ya karena enggak gitu. perlu dibius, enggak perlu di apa? Pemisahan-pemisahan yang lainnya. Hmm. Tapi ini me ya memang harus apa ya? Harus betul-betul aware ya harus waspada kaum perempuan ini karena kalau saya melihat kanker cervix ini jumlahnya tambah banyak ya, kalau kita lihat covid COVID, covid itu banyak tapi bisa di atas ini ya. cervix itu saya dari tahun 2008 itu ya nggak nggak turun-turun gitu loh nah, ya nah. jadi ini yang saya minta mungkin e, masyarakat harus betul-betul atau mungkin instansi-instansi terkait harus ikut membantu penurunan angka ini angkat, termasuk ya. Karyadi mengadak rumah sakit Karyadi mengadakan acara ini sebenarnya adalah suatu edukasi. Iya, dok, untuk meningkatkan uh, pengetahuan juga ya dokter ya. Uh, jadi dari penegakan diagnosis itu berawal dari gejala ya dok. Nanti dokter hmm. akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan gold standarnya tadi dengan pemeriksaan biopsi, biopsi. seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi dok eh pap smear dengan hasil peradangan non spesifik kelas 2 HPV dan negatif, HPV DNA negatif apakah bisa sembuh dokter? Oh, ya, ini. Iya. Jadi berkaitan juga dengan pertanyaan ini Dok, modalitas pengobatan pada uh, kanker leher rahim dokter. Iya. Jadi kalau pertanyaan tadi pap smear kelas 2. -klas. Ya, dengan non spesifik kelas 2 Apakah bisa sembuh? Ini normal, Bu. Jadi, pap smear itu, kalau kita bicaranya pakai kelas, ada kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 1 dan kelas 2 itu normal, Bu. Ibu nggak usah terlalu takut dengan infeksi non-spesifik. Saya tahu ibu pasti cemasnya dengan infeksi non-spesifiknya. Tapi, hasilnya. kalau hasilnya kelas 1, kelas 2, itu normal. Jadi, nggak usah kayak sembuh. Cuman tinggal ibu ada keluhan, nggak? Misalnya keluhan tadi, keputihan. Berarti, ada perluka. Nah, lukanya aja nanti disembuhin. Yang penting ini kelas 2 ini bukan cancer gitu. Tapi kalau ibu kelas 3, kelas 4 ya, itu itu yang saya katakan tadi kemungkinan lesi prakanker, pra, -cancer, okay. ya, pra -cancer. Hmm, Jadi ya. kalau ibu kelas 3, kelas 4, ibu pergi ke dokter kandungan terdekat. Tapi kalau kelas 1, kelas 2, Ibu cukup mengulang satu tahun lagi iya, gitu, Jadi ulang, ya, dokter, jang, jangan siap. naik, saya bisa suhu ini nggak apa-apa gitu. Cuman infeksi non spesifik tadi kayak katakan bahwa vagina itu nggak ada yang steril gitu, tahu ya. Hmm. Vagina di dunia itu pada ada. Kalau, kalau dicuci ya bisa steril <laughs> tapi jadi sistem pertahanan vaginanya yang... hilang iya, jadinya. Hilang, jadi tentaranya di vagina itu jadi kalau masuk bakteri nggak ada yang bunuh gak ada masuk virus lagi, ya, gak ada malah. yang bunuh ya, ya seperti itu jadi sebaiknya hati-hati di dalam uh, pemakaian pencuci-pencuci vagina yang iklannya banyak banget itu kan saya lihat ini jadi kalau nggak ada saran dokter saya rasa nggak nggak perlu lah gitu saya misalnya daun sirih gitu, oh, iya, itu banyak, Sering banyak sekali oke, itu dokter cebok ya atau iya, dia gitu Daun sirih itu dulu Atau nenek saya Iya, uh, nenek saya itu daun sirih itu untuk nyusur loh. ini sekarang dibuat cewek daun sirih itu lebih baik diminum tidak usah tiap hari dua kali seminggu aja ya itu akan membersihkan aroma membuat aroma vagina akan uh, apa enak gitu ya maksudnya lebih lebih aromanya lebih aneh jadi kita dua lembar itu direbus ya kemudian ayahnya di dua kali seminggu aja. Hmm, eh ya. uh, dokter ini saya mau tanya Dok. Sebenarnya bahaya dan komplikasi kanker serviks itu apa ya Dok? Ya, kanker serviks tadi saya katakan kalau stadium 1, stadium 2A itu masih bisa operasi. Hmm. Kalau masih bisa operasi hmm. enak. Ya. Tapi kalau misalnya sudah stadium 3, 4 ya, itu kan sudah menyebar ke organ ya. Tapi masih bisa sembuh masih bisa sembuh apalagi dengan fasilitas uh, di, rumah di rumah onkologi uh, di rumah sakit karya di ini saya rasa masih bisa ya jadi uh, jadi bahayanya itu kalau kita diamkan larinya bisa ke ginjal oh ya, ya penyebarannya ya. bisa ke paru paru bahkan ada yang sampai benjolan di apa leher kesini ada juga yang tak meskipun jarang untuk angker septic tapi yang paling sering adalah kerusakan ginjal. Ya, hmm. Karena dia menekan saluran, kalau stadiumnya tiga, menekan saluran yang arahnya dari ginjal. Jadi kadang-kadang masyarakat itu kalau sudah dinyatakan cancer, terus cari alternatif dulu. Tadinya dia masih stadium satu nih. Dia cari alternatif tahun dia sudah balik lagi, sudah, sudah stadium tiga. Nah, sudah itu yang kadang-kadang sulit. Jadi lebih baik langsung ikuti apa yang kata, yang dokter bilang, uh, dikatakan. Ya. Oke dokter, ini antusiasmenya sangat tinggi dokter kita, tapi keterbatasan waktu ya dokter. Ini ada satu pertanyaan terakhir. Ditambah nggak bisa mumpung, mumpung ketemu dokter. Iya dok, ini ada satu pertanyaan dokter terakhir dari pasien dokter mungkin ini dok. Hmm? Tips supaya pengobatan kanker serviks berjalan dengan maksimal dan menurut dokter bagaimana juga nih penanganan tim medis di Rumah Sakit Karyadi dan fasilitasnya untuk pasien dengan kanker serviks. Ya. Jadi fasilitas kanker pelayanan kanker servik ya atau kanker ginekologi pada umumnya di Kahyadi itu saya rasa sudah paling top referralnya karena rumah sakit Kahyadi tipe A. Nah, kita punya empat dokter nih ya semuanya ada dokter Edi Ambari, ada dokter Ferry, ada dokter Andy, itu semua dokter-dokter muda yang uh, handal lah ya. yang tumor handal, dan kanker ya dok. Jadi kalau misalnya tanya tipsnya uh, uh, ke Kahyadi dengan fasilitas yang paling saya rasa karena uh, uh, dari Kalimantan datang di dari Bali di Surabaya ada Malang saya ada Kahyadi. Jadi uh, saya rasa kita merupakan satu tim di onkologi ginekologi itu sama aja sebenarnya. Tapi kalau kalau apa melihat kasus-kasus uh, yang sulit kita akan turun dan kita masih punya satu simpenan perempuan nanti kalau yang malu sama yang laki kita lagi mendidik satu dokter perempuan dokter lu benar iya. ya jadi nah sekarang kalau memang seperti itu tipsnya untuk pengobatan kanker lah ya ikuti ya, putus, instruksi ya, yang dilakukan oleh eh, yang diinstruksikan oleh dokternya ikuti aja jadi kalau misalnya dia dinyatakan tidak ada kata sembuh karena kita menyebutnya pasien kanker kanker itu 10 tahun bebas tumor jadi hmm. sampai 10 tahun itu dia masih harus diamati karena kemungkinan-kemungkinan eh, terjadi kekambuhan itu masih ada gitu cuman memang saya mempelajari ya untuk kekaryadi itu kemarin saya ngomong-ngomong sama pasien saya untuk kekaryadi itu transportasi pulang hmm, pergi ya. Pulang pergi saya tanya sampai satu juta, karena jadi sangat kasihan ya jadi karena ini. Jadi kita juga akan memikirkan hal-hal itu dengan memotong bagaimana cara teman-teman eh, apa pasien yang dari daerah itu bisa efektif dia datang tidak terlalu sering tapi efektif gitu. Ya. komprehensif itu pelayan hmm. di rumah sakit ini dokter. Baik sahabat setia, jadi kita uh, dapat simpulkan dari perbincangan uh, kita hari ini yang pertama bahwa angka kejadian dari kanker uh, leher rahim cukup tinggi pada wanita di Indonesia. Jadi uh, oh, tentunya kita harus lebih waspada dan lebih rutin untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini sebagai upaya pencegahan. Dan upaya pencegahannya tadi yang pertama pentingnya untuk menghindari faktor resiko kemudian melakukan vaksinasi HPV dan juga melakukan pemeriksaan pap smear atau IVAD test. Dan pengobatan atau penanganan kanker serviks di rumah sakit Karyadi sudah cukup komprehensif sebagai salah satu rumah sakit umum pusat rujukan kanker di Indonesia. Iya dok, baik kurang lebih dok, seperti itu sahabat sehat. Saya mengucapkan terima kasih kepada dokter Mirza yang telah hadir di sini dan memberikan ilmu serta informasi yang menarik dan lengkap tentang kanker leher rahim. Terima kasih juga kepada Sahabat Sehat yang sudah setia mendengarkan acara kali ini. Jangan lupa follow IG Karyadi di @rskaryadi dan ikuti terus media sosial Rumah Sakit Karyadi e, karena banyak informasi terkini tentang kesehatan. Dok, kita sudah di penghujung acara nih, Dok. Hmm. Saatnya pamit undur diri saya Aulia dan saya dokter Mirsa. Kalau mau periksa kemana, ke mana dokter? Karya, karya dia aja, aja yuk. yuk. Karya di nomor 7 Bye bye.